Ya, di sini ada itu. Kemudian algoritmenya ditata seperti apa? Sebentar, saya pengen coret-coret nih. Sebentar. Ketutupan nanonya. Oke, baik ya. Jadi ada simulated learning ini. Bagaimana sih introduction-nya seperti apa? Kemudian bagaimana ditata untuk membuat konvergennya seperti apa? Sebelumnya juga bicara tentang algoritme dari SA ini, simulated learning ini, matematika modelnya seperti apa? Oke. Kemudian terkait dengan statistik, karena kita sudah dari awal tahu bahwa simulated learning ini akan bermain dengan stokastik, ya, dengan random. Maka kira-kira hubungannya dengan statistik itu seperti apa sih? Nanti kita lihat di sana. Ini dibahas. Sekali lagi, setiap metode baru di meta heuristik itu di-create atau direnungkan pada saat PhD, begitu ya. Kemudian terkait dengan implementasi juga seperti apa gitu. Kemudian performanya, performan dari simulated learning seperti apa. Oke. Kemudian masuk ke implementasinya. Banyak ini implementasinya untuk placement, untuk resources allocation, untuk routing, untuk image processing misalnya, atau misalnya untuk Boltzmann. Boltzmann itu biasanya digunakan untuk ya desain terkait dengan cahaya atau radiasi. Ini juga bisa digunakan. Bukunya sudah saya sampaikan ke Mbak Talia. Betul ya Mbak Talia? Sudah saya sampaikan ke Mbak Talia ya ini bukunya ya? Atau belum dibuka? Belum ya? Sudah Pak. Yang barusan sudah ya. Pak, masalahnya adalah, oke, okay. Masalahnya, gimana? Kayaknya sudah sih, yang itu yang Peter Larhoven sudah ya, baik. Sudah Pak. Masalahnya adalah pada saat bermain seperti ini maka sebetulnya tugas saudara adalah, oh ya oke, baca ini. Ini, seperti ini. Ini bermain dengan introduction. Kemudian, bagaimana kemudian ini ditarik menjadi algoritma di dalam meta heuristik. Oke. Terus begitu kita lihat. Terus begitu. Kemudian, bermain dengan introduksinya seperti apa? Yang kemarin sudah kita bocorkan, ini adalah persamaan apa yang kita sebut Boltzmann distribution yang mendasari daripada disipasi energi, ya. Sehingga rumusnya yang kemarin kita bahas. Lanjut, tunggu. Saya anu ya dulu ya, flash dulu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini adalah bahasa. Ya, bahasa simulated learning yang sesungguhnya. Bahasanya seperti ini. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada istilah beberapa, monggo silakan. Ada istilah juga di sini yang kita sebut dengan metropolis. Tadi ada ya. Metropolis itu dibuat dari apa gitu. Ya, ternyata ada Markov chain ya. Markov chain, dan kemudian kalau di sini namanya, di sini ada metropolis enggak ya? Tadi kayaknya ada ya. Saya sudah baca metropolis. Metropolis nanti akan sangat penting kita gunakan. Mana ya metropolis ya? Oke, sebentar. Oh, Ctrl F, metropolis. Oke, baik ya. Ini sudah ketemu nih. Jadi ada metropolis kita di sana. Kemudian bagaimana itu digelar, maka dibuktikan terlebih dahulu.
untuk mengecek konvergennya. Apa yang di atas disebut dengan asimtot konvergen, asimtotik konvergen, atau uji konvergen asimtotik. Ini biasa kita gunakan kalau kita bermain dengan matematika. Pak Langhoven ini background-nya dari matematika statistik. Baik, kira-kira seperti itu. Saya agak cepat aja ya. Monggo silakan ke bawah di sana. Terus begitu, mungkin kita kemudian akan masuk sedikit ke implementasi ya. Implementasi tadi bab berapa ya? Ini implementasinya, jadi kira-kira bahasanya adalah bahasa matematis. Bahasa matematis. Ya, menjadi menarik bagi orang matematician gitu ya. Tapi kalau bagi orang teknik mungkin akan menjadi sesuatu yang implementasinya pun seperti ini. Implementasinya pun seperti ini. Performanya misalnya seperti itu. Monggo ya, silahkan dibaca sendiri. Maka honestly, pada saat membaca seperti ini, zaman dulu saya diberi buku blek, baca, Joko, ini tugasmu, kemudian minggu depan ya presentasi, maka headache saya. Membaca seperti ini, itu ini rumusan pertama, begitu. Melihat seperti ini, headache, saya sudah, waduh gimana ini. Saya nggak tahu apa yang ada di sini untuk menjelaskan menjadi bahasa yang sederhana. Nah, ini sudah saya berikan, monggo silakan dibaca begitu. Maka pertemuan kita hari ini adalah melakukan pointing, simplification. Simplification pointing. Saya akan melakukan kunya aslinya seperti ini, yang kita bahas adalah ya bagaimana kita menata algoritma. Bagaimana kita membuktikan bahwa ternyata simulated learning itu hanya itu saja toh. Tidak harus bermain dengan hitung-hitungan yang terlalu matematis sekali itu tidak. Tidak terlalu sulit gitu tidak. Lah ini yang kemudian nanti akan kita bahas di sana. Atau mungkin saya pancing dulu Mas Fadin. Mas Fadin ada di sini Mas Fadin? Siapa? Mas Fadin? Oke, Mas Fadin, kalau saya berikan buku ini, saya beri waktu 3 hari 3 malam, siap bisa menjelaskan sesuatunya itu? Kalau belum ada background, sulit, Pak. Sulit, ya? Padahal pada saat S3 seperti itu, tuh, Mas. Besok Mas Fadin katakanlah S3 itu, bisa jadi tanpa background, tahu-tahu kemudian diberi soft copy, gitu ya. Tolong dibaca, kemudian dijelaskan, gitu. Tanpa background, Mas. Masa background-nya mechanical? Oh, background saya mechanical ya, Mas Wadid. Begitu kayak di sini kan, akhirnya kemudian menjadi sesuatu yang, apa ya? Ya, terus terang saya edik, pusing. Tapi kalau Mas Wadid enggak mungkin ya. Karena sekarang, gampang, Pak. Gimana, Mas Wadid? Kalau menurut Mas Wadid, gimana ini? Ini bukunya ya. Seperti ini, dan sudah saya berikan. Yang lebih mudah tutorial langsung. Oh gitu ya, baca dari YouTube menjelaskan gitu ya. Ya kalau oke ya kalau Mas Wadin meng backgroundnya dari apa teknik fisika. Saya coba cancing tanya sedikit. Mbak Dwi monitor di sini Mbak Dwi. Oke Pak. Mbak Dwi kan ini mewakili dari apa ya? Sistem engineer lah, dari lulusan dari teknik industri. Kalau misalnya diberikan buku seperti tadi, Mbak, seperti yang tadi, Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, menurut Mbak Anu, okelah, pasti sudah mengenal ya. Sebelumnya sudah mengenal sedikit tentang ini ya, tentang apa ya, tentang ya paling nggak pernah dengar gitu. Tapi kalau diberikan ini 3 hari 3 malam, katalah 4 hari 4 malam, Mbak. 4 kali 24 jam itu bisa nggak untuk menata menjadi sesuatu yang menarik itu? Mana ya, Pak ya? Nggak tahu juga, Mbak Dwi.
Atau gimana? Atau Mbak Dwi bisa menceritakan sekilas sedikit tentang simulated milling? Bukan yang kemarin. Gimana Pak? Menurut versinya Mbak Anu aja, menurut versinya Mbak Dwi. Saya sih belum ngerti-ngerti amat ya Pak ya tentang simulated annealing ya. Cuma saya yang saya sempat baca kemarin itu seperti yang dijelaskan Pak Joko yang masalah yaitu backgroundnya karena dari yang material itu tadi dipanaskan kemudian didinginkan secara perlahan. Itu saya baru baca sampai situ sebelumnya. Kayaknya pas dulu saya kuliah meta heuristik tuh belum begitu beken Pak. Oh gitu ya. Oh gitu. Kuliah heuristik aja pas zaman saya kayaknya belum ada gitu. Jadi kan saya nggak ya belum populer lah pada saat itu Pak. Jadi saya juga ini termasuk hal yang baru buat saya gitu Pak. Oh begitu. Kalau request-nya atau required-nya itu, kebutuhannya itu, boleh jadi kita tidak tahu sama sekali, Mbak. Ya, bukanlah S3 ini. Kita tidak tahu sama sekali, tapi kita harus mempelajari hal tersebut. Iya, betul, Pak. Oke. Okay. Nah, terus gimana? Challenge ini kan challenge ini ya. Bukan threat sih, challenge ini. Ada handicap untuk apa? Handicap bukan. Kalau saya sebut obstacle, rasanya terlaluan ya. Ada obstacle nggak? Oke lah, obstacle nggak untuk menjelaskan ini dari membaca buku mentah gitu, buku referensinya gitu. Kalau saya tuh sepakat sama Mas Fatin tadi. Kayaknya lebih mudah tuh kalau sudah kayak seperti tutorial gitu sih Pak. Menurut saya, kan maksudnya tipe orang itu belajarnya beda-beda ya Pak. Ada yang lebih cepat betul. Baca atau ada yang lebih bisa. Kalau saya sendiri, saya lebih senang kalau belajar itu melihat dari prakteknya dulu, baru nanti saya cari tahu tentang itu teorinya. Oke. Baik. Oke, baik. Mungkin kita kemudian inline lah. Artinya, kesempatan kali ini yang sebetulnya saya ingin menjelaskan. Sebagai simplification gitu, sebagai metode untuk menyederhanakan saja. Biar pada saat membaca ini lebih cepat gitu. Jadi intinya seperti ini. Terlepas dari itu semua, oke, materinya sudah saya berikan. Baik ya, kita akan mulai masuk ke sana bahasanya. Jadi sekali lagi, saya sepakat Anu dengan Mbak Dwi dan juga Mas Fadin. Pak, yang kita lakukan di hari libur ini adalah membuat pointer sederhana. Mengungkap menjadi sederhana sehingga pada saat harus bermain dengan apa ya? Pada saat bermain dengan sebentar ini kok. Ubah sendiri. Sekarang mudah-mudahan lebih jelas sih. Artinya itu pada saat dibekalin dengan pemanasan sedikit harapannya kemudian sudah bisa ngelontor sendiri kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, kita mulai. Sorry. Liburan ternyata keluarga pada berkumpul juga. Oke, baik. Jadi tujuan kita untuk bukan berlatih, kita akan membaca ini menjadi bahasa yang sederhana gitu. Baik, saya akan mulai di sini. Ini saya gunakan pointer. Mohon maaf, ini bukan presentasi saya. Ya, di perkuliahan saya gitu. Biasanya saya tulis di papan tulis dengan bahasa saya. Kalau nulis di sini kan kelamaan. Maka monggo silakan di sini. Kita sudah main di sini. Iya lo, oh belum ada ya Pak Ji, mohon maaf. Belum, ya. Iya. Baik. Iya, mohon maaf. Baik Mbak, di sini, ya. Terima kasih Mbak. Tadi ya, sudah diingatkan. Di prosesnya, sekali lagi, ini adalah simulated annealing, monggo silakan dibaca. Overlap dengan yang kemarin. Ini tahun 53 ya.
Kemudian yang dilakukan, saya pakai bahasa sendiri, bahwa kemudian ini kemarin sudah kita bahas ya ini, baik, jadi itu. Kemudian beberapa ini contohnya ini mungkin nggak perlu juga, cuma kemudian ini kalau saudara ingin melihat ini bagus ini anunya Kirkpatrick. Ini bagus sih saya ambil itu. Kirkpatrick itu digunakan untuk optimisasi. Walaupun tahun 83 ini jurnalnya masih ketik manual itu, Mbak. Ketik manual, cetik, cetik, cetik. Itu, tapi intinya menarik. Dia menceritakan dengan bahasa contoh. Lanjut. Maka kemudian, bahwa tujuan daripada meta heuristik sama ini. Sama di sini. Itu ya, baik. Maka nanti, saya lanjut ya. Kriteria yang digunakan, sekali lagi, kriteria yang digunakan untuk memutuskan yes or no, berarti aspirasi kriteria ya. Kriteria aspirasi itu menggunakan apa yang disebut dengan optimumnya, yes or no-nya dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan rumus disipasi energi. Ini. Disipasi energi. Saya mulai menulis saja kan ya. Tulisnya nanti di mana ya? Oke, kita baca dulu nanti saya ubah aja ya, nggak apa-apa ya. Baik, ini adalah rumus disipasi energi. Rumusnya kok rumit banget sih? Oke, baik, bisa kita sederhanakan. Jadi DE sama dengan E sama, kalau ini mudah di hafalkan juga nggak apa-apa. Min DE KT, kira-kira seperti ini. Ini adalah rumus disipasi energi yang dicuplik dari teori Boltzmann. Boltzmann. Oke, ini sudah ada tulisannya. Ini nah. Teori Boltzmann, K itu, K yang di sini, ini adalah konstanta Boltzmann-nya. Pertanyaannya, monggo mulai dicatat ini. Persamaan ini digunakan untuk apa saja? Digunakan untuk apa saja? Silahkan di sini. Digunakan untuk apa saja? Nanti kita akan jawab. Rumusnya sederhana, pegang itu. Oke. Hal yang lain, kita mulai catat juga, bahwa rumus Boltzmann tadi oleh simulated annealing juga digunakan untuk menentukan memilih iya atau tidak. Jadi digunakan untuk memilih menggunakan iya atau tidak. Rumusnya masih menggunakan istilah di simulated annealing. C adalah merupakan, C itu adalah delta E-nya tadi ya, betul ya. T-nya adalah temperatur, R-nya adalah nanti adalah random, ya, adalah seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik ya. Kemudian, Mbak Talia bisa dengar suara saya? Saya berubah pakai headset ini, karena kanan-kiri saya agak ramai. Halo, Mbak Talia? Suara saya terdengar? Mbak Tania? Bisa ya? Baik. Kemudian, rumus yang tadi, oke ya. Oke, ini enggak, udahlah. Ini karena biar cepat. Angkanya kira-kira membuat seperti ini. Ya. Nanti buntutnya, contohnya adalah seperti ini. Buntutnya atau produknya kira-kira seperti itu. Ya. Oke, baik. Lanjut, saya agak bergerak cepat ya ini. Karena liburan. Ini Mas Arbi mungkin harus acara family time kemana gitu kan ya.
Iya Mas Arbi. Di rumah saja Pak. Oh di rumah? Di... Oh gitu. Di mana? Akses dari mana Mas Arbi? Dia dari rumahnya di? Rumah saya di Gresik Pak, tapi di Gresik saya Pak, tapi kantor di Surabaya. Oh, di Gresik di mana? Saya ngajar di Surabaya Pak, Gresik oh. Di Gresik Kota Pak, tapi ngajarnya di Surabaya Pak. Oh gitu, ngajarnya di mana Mas Arbi? Ngajarnya? Di temennya Pak Joko Pak, tempatnya Pak Hudio. Oh Pak Hudio di, oh ya. Di... Ubaya ya, Ubaya ya Pak. Oh oke oke. Ini harus Pak. Oh ya 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 ya. Salam untuk Pak Udia ya. Ya 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 ya. Pak Arbi. Kalau di Gresik saya dulu agak lama di anu di Gresiknya, tapi dulu anu di dekat Kebumas itu di dulu pas waktu saya di dekat Pak dengan tempat saya. Oh anjir, anjir. Dulu gitu. Saya harus waktu itu harus ngawasin ini pekerjaan di Puspetindo Pak. Puspetindo Mas Arbi. Oh nggih nggih Pak. Masih ada ya Puspetindo sekarang ya? Sekarang masih ada aja. Puspetindo masih ada kayaknya Pak Arbi. Nggih. Kayak deh. Kayak dulu sempat ada nonton-nonton. Dulu kami anu ngawasi vessel Mas Arbi. Waktu di total dulu. Oh nggih nggih Pak. Iya, yeah, agak lama dulu, 13 bulan apa ya, saya di sana. 2 bulan, Pak. Iya, 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 fabrikasinya okay, di sana, okay. Kemudian di sana. Jih, jih. Oke, Mas Arbi, sambil ngomong putranya juga nggak apa-apa, Mas Arbi. Jih, jih. Baik ya. Jih, Pak. Siap, Pak. Santai, Pak. Ini hari, sing salah itu dosa ini, hari libur, Pak. Kuliah, gitu kan, ya. Oke, santai ya, Mas Arbi. Jih, baik. Jih, Pak. Jih, Pak. Baik, jih. Jadi dari sini gitu kita juga bisa tahu lagi ini saya lewat-lewatin aja ya. Saya lewat-lewatin nanti saya tulis aja. Maka kemudian kita mulai ini yang agak penting. Saya coret aja ya. Maka layaknya Mbak Thalia untuk membuat suatu proses ininya gitu. Suatu proses SA begitu ya, SA begitu, maka yang paling penting di awal adalah menentukan starting temperature. Starting temperature berarti hot temperaturnya, ini awalnya gitu. Ini yang di sini nanti akan ada cara khusus untuk menentukan hot temperaturnya. Yang pertama itu, ini yang saya sebut sebagai pertama. Yang kedua, Mbak Thalia juga harus menentukan juga apa yang disebut nanti final temperaturnya. Final temperaturnya di sini. Dua. Saya beri warna-warna lain ya. Gitu. Kalau boleh saya gariskan, ini mulainya di situ. Nanti temperaturnya kira-kira di sini ya. Sehingga ini kita sebut TC gitu ya. Sedangkan yang di sini kita sebut TH gitu ya. Permajalahnya adalah sudah kita kancing nih hot temperature as well as cold temperature gitu ya. Nah, terus gimana? Yang ketiga ini pakai warna yang lain. Ini juga harus dikancing juga. Ini yang kemudian kita kan boleh ke sini gitu kan. Tergantung cooling rate ya. Bisa juga bentuknya seperti ini atau mungkin bisa dia dengan rapid cooling seperti ini, cepat wes gitu. Ini yang kemudian kita bahas, kita sebut sebagai temperature decrement. Atau kalau bahasa kami sih sebenarnya paling enak cooling rate. Laju pendinginannya kan gitu ya. Yang kemudian diselesaikan lagi di empat adalah enaknya kita pakai stopping rule berapa ya? Stopping rule itu terkait dengan jumlah iterasi. Jumlah iterasinya berapa? Ini yang kemudian ditata di dalam apa algoritma di simulated milling.
tambahan lagi di simulated link itu menggunakan stokastik. Stokastik berarti ada angka random yang mesti dipasang di sana. Random dipasang di mana atau random dipasang di angka berapa itu yang kemudian posisinya di mana yang kemudian kita cermati. Baik. Bermula dari situ kemudian kita akan mencermati algoritma seperti apa sih yang kita gunakan di simulated link. Pertanyaannya bisa jadi Mas Bagas menanyakan tadi pertanyaan disipasi energi tadi digunakan di mana ya? Bisa. Terus untuk menentukan starting temperatur apakah menggunakan persamaan Boltzmann? Bisa jadi. Kamu munculkan pertanyaan, pertanyaan liar-liar pun boleh. Nanti akan kita jawab. Terus final temperaturnya seperti apa? Termasuk cooling rate-nya juga seperti apa? Yang kemudian ini dikemas oleh Mas Larhoven tadi ya. Mas Larhoven. Ini cooling rate. Oleh Mas Larhoven yang ditata dalam bentuk algoritma. Yang kemudian dikerek atau di state sebagai algoritma simulated annealing algorithm kira-kira seperti itu. Ya, baik ya, kira-kira seperti itu. Ketentuannya kenapa kemudian memakai meta heuristik stokastik? Kenapa bisa ditekankan stokastik? Karena di sini ada ketentuan seperti ini. Pada saat Mas Arbi menentukan gitu ya. Starting temperatur atau hot temperatur. Wah, ini pertanyaannya sudah normatif banget. Must be hot enough. Must be hot enough. Harus cukup panas. Tetapi juga must not be so hot. Nah, kan membingungkan ini. Harus cukup panas, tapi tidak boleh terlalu panas. Normatif banget. Sehingga karena ketentuan seperti ini, maka kemudian sepakat bahwa ini cocoknya dibuat dengan stokastik. Saya nggak tahu ya apakah lebih baik yang ada coretan seperti ini atau apa ya yang diberikan ke Mbak Thalia ya. Tapi bagi saya yang paling enak seperti ini, kemudian saya berikan highlight dengan seperti ini sih. Membuat catatan sendiri, coret-coret sendiri kan rasanya capek juga ya. Atau mau difoto-foto cekrek-cekrek-cekrek, baru kemudian kalau sudah selesai disalin, kemudian daripada memorinya penuh dihapus juga boleh. Monggo, silahkan. Gayanya bebas. Nanti. Baik. Kemudian pada saat memilih starting temperatur juga demikian. Maka kita mulai melihat ke sana, jika nilainya ditinggikan begitu ya, jika nilainya terlalu tinggi, starting temperaturnya terlalu tinggi begitu, maka akan mempengaruhi cost function-nya. Boleh. Oh, bisa jadi kalau kita sederhanakan, proses iterasinya akan banyak. Ah, enggak dihindari. Nah, terus gimana ya? Wah, banyak alasan yang lain lah. Kalau normatif itu kan banyak banget alasannya. Kalau startnya di temperatur tinggi, kemudian diturunkan terlalu cepat gitu, mungkin bisa jadi diterima. Ya. Tapi patokannya apa? Mulai ambigu di sana. Kemudian coolingnya dan juga heatingnya juga tergantung juga heating rate dan juga cooling rate juga ditentukan. Artinya di sini kemudian memang tidak ada patokan khusus untuk menentukan starting temperature. That's why we are confirm that Mas Larhoven use stokastik di sana karena pertimbangannya seperti itu. Lanjut.
as well untuk final temperatur. Gimana ya menentukan final temperatur juga ambigu, normatif juga. Maka kemudian kita bisa mengatakan itu dianggap sebagai zero gitu, boleh dianggap sebagai zero, referennya dianggap nol gitu, boleh juga dianggap sebagai nol, boleh. However, maka pada saat di mana kemudian pada ini kemudian harus ditentukan yang pas itu yang mana. Ya memang kebanyakan diselesaikan pada suhu atmosfer ya, suhu kamar kira-kira seperti itu. Tapi juga pertimbangan sebaiknya cepat apa lambat dan segala macam gitu. Kalau di annealing yang sesungguhnya begitu ya, untuk proses-proses material dengan molybden itu keras atau vanadium gitu ya, dia ini pakai untuk stainless yang dicampur di, dengan apa itu campuran alloy itu biasanya dia didinginkan tidak pada suhu kamar. Titanium gitu ya, itu tidak disuguhkan suhu kamar. Karena kalau langsung didinginkan pada suhu kamar, dia crack ya, crack, bentar, petak. Sehingga dia diturunkan dulu, ada suatu temperatur intermediate begitu. Nah, kemudian slowly diturunkan ke atmospheric temperatur atau suhu kamar. Ya, ini sebetulnya pada saat di sini juga ada ambigu, ada dispute juga menentukan yang bagus berapa sih, nggak ada. Ini yang kemudian juga mendorong bahwa simulated annealing digelar dengan stokastik. Lanjut. Monggo silakan dibaca. Kita lihat ini yang saya sampaikan tadi. Bahwa pada dasarnya kalau langsung kita dinginkan di temperatur kamar cepat gitu, biasanya akan retak karena vanadium, molybden dan segala macam itu unsur kimia yang berpisah. Begitu langsung dipaksa ke suhu kamar gitu ya, itu strukturnya nggak menyambung. Maka harus ada treatment khusus. Lanjut, temperatur degree ini yang sering saya bahasakan dengan apa ya namanya ya tadi ya, cooling rate tadi juga sama. Kalau saudara atau ini ada yang backgroundnya mechanical nggak? Ya, oke. Kalau tidak ya saya bahasakan aja. Mas Wadin punya material panas gitu. Kalau kemudian segera didinginkan pada temperatur kamar, pengen cepat, ya dicelup air aja. Maka namanya quenching. Quenching itu akan memberikan sifat getas ke material. Dihindari. Berarti tidak langsung dicelup rapid quickly. Cooling quickly itu tidak dianjurkan karena akan getas. Maka yang dianjurkan adalah mendinginkan pelan-pelan. Tapi seberapa pelan itu yang penting. Once again, ketika kita bicara tentang grafik yang ini, kita memilih yang di sini. Oke ya. Memilih yang merah ini, katakanlah manual merah ini, atau memilih yang kuning, merah kuning, nah, merahnya nggak ada ya, merah kuning hijau, memilih yang merah di sini, atau memilih yang biru, tidak ada patokannya menentukan yang di sini, ini yang kita sebut dengan cooling rate ini. So, wah, terus gimana? Wah, bingung juga. Maka pada saat di sini bermain dengan cooling rate ini, gitu ya. Pada saat bermain dengan cooling rate, maka kita harus hati-hati. Tapi saudara, kalau ini dari pendekatan apa simulated annealing, monggo silakan dibaca di sini. Theory states that we should allow enough iteration. Iterasinya harus cukup supaya dia akan mencapai suatu kondisi yang stabil. Unfortunately, however, boleh, teori juga menyatakan bahwa jumlah iterasi
itu juga apa ya, to achieve this might gitu, juga akan tergantung dari persoalannya. Ini kan akhirnya kan ngambang semua, ini ngambang semua, ngambang semua. Wah, isinya ngambang semua. Wah, oke, makanya kita bermain stokastik. Oke, maka we need to compromise. Kita harus mencari yang pas supaya semuanya nyaman, gitu ya. Kita bisa menggunakan jumlah iterasi yang banyak. Jika temperaturnya kecil atau small iterasi, jika temperaturnya di antara pertengahannya. Oke, nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian temperatur decrement, nah ini mulai dicatat ini. Kalau ini yang penting nih. Temperatur decrement nanti ada yang kita sebut linear. Ya, ada yang linear, ada yang geometrik. Kalau geometrik berarti nanti nilainya dikalikan ini. Katakanlah 0,2 gitu ya. Ya, saya masuk ke sini ya. Kalau 0,2 maka titik awalnya katakanlah persen, ini biasanya koma di angka gitu. Kalau dikatakanlah kita 100 gitu ya, titik awalnya nanti iterasi kedua berarti 0,2 kali 100 20 kali ini intinya. Di sisi yang lain, nah, Sarbi bisa menggunakan yang kita linear. Kalau linear, wujudnya bukan persentase lagi, tapi angka. Katakanlah nilainya 20, gitu ya. Katakanlah nilainya 20, gitu ya. Ini 20. Kalau ini nilainya, katakanlah 0,2. Nilainya 0,2, gitu ya. Jadi kalau 20 dikurangin. Semula 100, gitu. Ya. Maka iterasi keduanya akan menggunakan 100 dikurangi 20, berarti akan menggunakan 80. Oke, ya. Kalau geometri dikalikan 0,2, baik. Oke, baik. Keterangan tersebut, temperatur decrement, yang lainnya. Oke, bagi saya sudah cukup, belakangnya ini, oke. Orang Surabaya akan menyebut boleh jadi menjadi kacang kapri apa Mas Arbi di Jawa Timur, kacang kamu itu kacang kapri itu. kacang kapri kalau teman-teman di lapangan kadang-kadang wah ini kacang kapri toh gitu misalnya kan itu baik. Oh enggak, bukan kacang kapri sih. Ini maksudnya, ini saya jelaskan aja. Sekarang saya akan tulis dengan saya bahasa saya, Pak Ji. Bapak, saya akan tulis dengan bahasa saya. Saya menulis dengan algoritma gitu. Kira-kira algoritma yang digunakan di agak banyak itu, saya menggunakan bahasanya. Biasanya akan langsung seperti ini, biasanya. Karena melihat seperti itu. Baik. Tidak tulis ya di sini ya. Ini enaknya ini saya lipat aja. Kebetulan saya pakai folder apa? Tulisnya biar enggak anu. Sebentar saya lipat dulu anu laptop saya. Baik, kita mulai. Maka kita mulai akan menulis nih. Yang pertama kita sepakati. Atau kita ingat dululah rule of thumb-nya. Jadi kita harus menentukan final temperatur, betul ya Pak Ji? Final temperatur. Sorry kok final temperatur. Initial temperatur. Berarti hot temperaturnya terlebih dahulu. Oke, kita tulis dulu. Pakai simbol aja kali ya. Biar anunya itu. Berarti ada TH. Kecil aja lah. Namanya juga kepean kan. Kepean kan harus ada TH, ngaten. Kemudian ada cold temperatur, final temperatur tadi. Ya. Yeah. Ya pakai anu. Kemudian yang ketiga adalah Mas Wadin, yang ketiga tadi apa Mas Wadin?
Wah, Mas Wadin lagi sholat duha, langsung pakai sarung, pakai kupluk lari. Yang ketiga adalah cooling rate. Cooling rate dalam cooling rate atau temperatur decrement, saya tulis saja di sini, boleh cooling rate, saya kurubah bahasanya ya, hidot. Betul ya? Kalau di mechanical, hidot itu hi per waktu, jadi menjadi cooling rate. Kemudian yang ketiga adalah iterasinya, kira-kira seperti ini. Ini yang penting. Ye, baik ya. Ada hot temperature, ada cold temperature, ada temperatur decrement, dan juga kemudian jumlah iterasi. Baik, kita tentukan dulu. Ya, kita ikuti logaritma. Maka nanti yang pertama akan kita tuliskan, yang pertama adalah, ya sudah, ini menentukan apa yang kita sebut sebagai ini TH. TH itu berarti initial temperature. Determining initial temperature. Begitu. Jangan itu dulu. Saya salah ini. Gak salah, karena di awal kita mesti harus mencari local setnya dulu kan ya, patok-patokannya terlebih dahulu harus jadi ini local set kita sebut sebagai prosedurnya, jadi kita sebut sebagai set prosedurnya, bolehlah set prosedurnya kita kancing dulu gitu ya, set prosedur, local set kalau bahasa kita kemarin ya, betul ya. Local set kemudian disambung dengan neighborhood yang kemarin. Sekarang kita lihat set prosedurnya, berarti ya sama. Saudara harus menentukan dulu persis objektif fungsinya apa. Pasti biasa ini. Kemudian apa? Constraint-nya harus ditentukan juga. Juga termasuk decision variable-nya harus ditentukan. Oke ya, mulai saya bocorkan lagi. Maka nanti kita akan harus menggunakan stopping rule. Saya mulai tulis ini, bahasanya seperti kemarin. Stopping rule yang kita gunakan adalah N. Tanda kurung, ini iteration number. Kita tulis iteration aja. Dan, baik. Juga diminta apa yang kita sebut nanti, ini kita sebut sebagai recursion factor. Ini bahasanya agak aneh nanti, tapi nanti akan kita gunakan ya. Ini sekarang belum saya jelaskan, ini kita sebut sebagai menggunakan recursion factor. Atau bahasanya bebas. Nanti apalah nanti kita nanti habis ini masuk ke contoh ya. Habis ini masuk ke contoh. Sesudah algoritma ini nanti saya langsung masuk ke contoh. Biar kemudian tidak menjadi sesuatu yang absurd gitu ya. Baik. Sesudah ini dikancing di local set, sudah disepakati di sini gitu ya. Sudah disepakati di ya di prosedurnya begitu. Baik. Maka kemudian yang kita tentukan adalah menentukan TH atau kita sebut sebagai starting temperature, boleh. Starting temperature. TH ini hot temperature juga boleh ya. Saya tulis sebagai starting. Bahasanya tadi apa ya? Gak apa-apa ya, kita rubah intinya sama lah gitu ya. Starting temperaturnya kita buat, TH-nya kita tentukan. Maka yang dilakukan di sini, saudara kemudian menentukan nilai random. Nanti dilakukan dengan menggunakan cara random. Oke.
ini masuknya di mana, starting temperaturnya di mana gitu. Nah, kita mulai masuk dulu ke rumus yang digunakan oleh Boltzmann. Rumusnya adalah DE sama dengan E pangkat apa tadi rumusnya? DE gitu ya. DE minus KT. KT ini seperti ini. E. Ah, starting temperatur ini akan masuk ke mana? Starting temperatur ini akan masuk ke sini, ke T-nya ini. Bapak-bapak dan ibu, pada saat menghitung starting temperatur, nanti pada saat masuk ke rumus, masuknya ke T ini. Oke. Maka, karena ini dibuat random gitu ya, maka T ini sebaiknya merupakan fungsi coba-coba, yang merupakan fungsi dari, ini harus diakalin atau dibuat, T ini merupakan fungsi, saya bahasanya seperti ini, yang isinya adalah decision variable. Decision variable-nya apa? X1, X2, boleh, ini berarti ini akan bicara tentang X1, X2, dan segala macam. Baik ya, monggo. Mungkin ada pertanyaan dulu, ini saya sebetulnya ingin bermain dengan algoritma gitu. Kalau belum saya lanjutkan ya. Baik. Sampun. Maka kemudian sebetulnya pada saat ini katakanlah kita membuat stopping rule-nya, kita tentukan decision variable-nya sudah kita tentukan, maka di sini Bapak-bapak akan memakai DV pada kondisi 1 atau 0 boleh. Ini adalah iterasi 1, berarti di sini ada decision variable pada kondisi 0. Maunya dihitung ketemu T, T-nya dimasukkan ke sana. Oke, baik. Dan T merupakan fungsi dari decision variable. Ini kondisi 0. Lanjut. Kita akan masuk kemudian menghitungnya, dan ini ternyata di prosedurnya Mas Larhoven tadi tidak langsung masuk ke TC. Ya, tidak masuk ke TC. Tapi dari sini lompat ke cooling rate terlebih dahulu. Atau langsung masuk ke apa yang kita sebut sebagai temperatur decrement. Gambarnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Jadi di step pertama tadi, kurang ke kanan dikit dah, kurang ke kiri dah sama teman gitu ya. Pada saat bapak-bapak sudah mengerjakan begitu, maka TH sudah ditentukan. TH-nya sudah ditentukan, ini temperatur, ini time. TH sudah ditentukan, maka selanjutnya, pada ini, dia T merupakan fungsi dari decision variable. Bapak-bapak masih ingat ya ini. T adalah merupakan decision variable. Ini decision variable yang pertama. Ini kemudian kita sebut, boleh ya, ini saya sebut sebagai T0 gitu ya. Maka kemudian akan dihitung juga, ini akan ketemu sebentar, ini function variable, ketemu T gitu ya. Ini ketemu T-nya, kemudian melakukan randoming, kemudian di sini akan ditandain juga nilai DE-nya. Kondisi E1 atau N0 di sini kita catat merupakan fungsi dari decision variable kondisi 0. Ya, bisa jadi katakanlah ini X1, X2 boleh, itu. Tapi ini yang kemudian terjadi. Pada saat kondisi 2,
ini masih bermain di sana, karena kita langsung masuk, nantinya akan masuk ke ini, ke temperatur decrement, maka yang kita tentukan adalah DV, ini katakanlah kita sebut sebagai iterasi 2, gitu. Ini DV-nya pada kondisi 1. Atau kalau bapak-bapak sepakat bahwa ini adalah iterasi ke 0, atau kondisi awal, ini berarti kita sebut sebagai kondisi iterasi 1, mohon maaf ya. Ini adalah 1, jadi bapak bisa memilih kondisi di sini adalah X1 dan X2, katalah seperti itu, tapi pada kondisi 1. Debret gitu ya. Saya tahu, Mas Abi nangkapnya 30%. Iya, nggak apa-apa. Apa yang dimaksudkan? Nanti kalau dengan angka sudah jelas. Tapi masuk langsung dengan angka, kita masuk logaritma dulu dong, gitu ya. Algoritmenya dulu. Maka di sana bapak bisa mendapatkan nilai E1-nya. Begitu di sana, ini kan bisa kondisi 1 kan. E1 merah ya. Bapak pakai hitam boleh. Maka E1 merupakan fungsi dari decision variable fungsi yang pertama. Sound. Sekali lagi saya flashback sedikit. Di E0 bapak akan mempunyai fungsi seperti ini. Di kondisi 2 bapak juga akan mempunyai fungsi seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Ini adalah kondisi E1 atau E0 lah ya. Oke. Sudah terlanjur menulis di situ berarti ya ini. E0-nya sudah terlanjur saya tulis ya. Oke. Ini adalah kondisi E0 ini. E0 tapi juga kemudian begitu masuk di step kedua yang di sini. Oke, warnanya lain dah sama teman. Merah. Ini adalah kondisi E1. Ini akan menentukan once again, we are going to solve, we are going to determine cooling rate. Kita harus memilih E0 atau E1. Kalau anak muda kan menyebut 1 atau 2, pilih aku atau dia kan gitu ya. Gitu ya, zaman dulu. Pilih aku atau dia, ternyata memilihnya atau. Oke, kita akan memilih E0 dan E1. Once again, ini saya garis, ini penting ini. Ini akan penting ini. Garis. Kita harus menentukan E1 atau 2. Maka cara yang dilakukan kita menggunakan lagi apa yang kita sebut dengan kembali ke rumus itu. Kembali ke rumus Boltzmann. Rumus Boltzmann seperti apa? Rumus Boltzmann menyatakan seperti ini. P DE tulis delta juga nggak apa-apa gitu, sama dengan ini dirubah menjadi probabilitas E minus DE dibagi KT. Mulai masuk ke sini kita, K-nya dianggap satu, total bulunya dianggap satu, T-nya memakai yang tadi, T-nya memakai yang nilai yang diperoleh di sini tadi, T yang ini. T masukkan ke sana, gitu. Oke, baik. Ampun. Padahal di sini, bapak-bapak mempunyai nilai E1 dan juga E2, NE2. Maka, DE-nya kita hitung sebagai E2 minus E1. Ya biasalah, ini kan jarak gitu ya. Jadi DE sama dengan E2 dikurangi dengan E1. Kita masih di anu ya, iterasi 1 ya. Pertanyaannya lagi, kita masuk ke sini. Kita lihat E2 dan E1 tergantung ini, bisa jadi E2
lebih besar daripada S1. Demikian juga bisa juga lebih kecil gitu. Oke, kita tulis lagi. P D E sama dengan E minus D E per T gitu ya, karena K-nya sama dengan 1. Baik, Bapak-bapak, kita cermati. D E, saya ulangi, D E sama dengan E2 minus E1. F D E negatif, negatif ya, kurang dari 0 ya. Maka Bapak bisa melihat jika E pangkat minus ini negatif, jadi akhirnya pangkat kecil sekali, maka bisa dikatakan apa ya, karena E pangkat 0 gitu ya, sesuai untuk pangkat 0 gitu, maka kira-kira kita bisa memprediksikan nilai P-nya akan sama dengan 1. Sepakat ya, kita bermain sedikit logika. Jika E karena kecil, maka bisa dikatakan yang ini sama dengan 0 atau mendekati limit ke 0, maka Bapak-bapak bisa mengatakan bahwa kira-kira ya P mendekati 1, kira-kira seperti itu. Maka kalau P mendekati 1, maka bisa dikatakan bahwa yang digunakan ini, jika kondisi seperti itu, maka ketentuannya akan berlaku bahwa yang digunakan adalah DV2. Tulis di sini pakai warna apa, hijau. Therefore we are using DV2. DV2 itu kan tadi X1 dan X2, ini contoh kita yang ini ya, ada nilai 2. Artinya apa? Jika nilainya negatif, jika nilainya negatif, itu yang dipakai pokoknya yang belakangan. Sekali lagi, jika nilai DE-nya negatif, yang digunakan adalah yang terakhir, nilai yang terakhir. Maksudnya apa? Jika dihitung DE-nya negatif, negatif gitu ya, maka yang digunakan adalah yang ini yang kita gunakan. Sepakat ya? Sepakat. Namun demikian itu berarti kan, jika tidak, else, di bahasa program kita sebut else, maka jika tidak, kita akan mendapatkan, berarti kalau jika tidak, berarti kan DE bisa jadi seperti ini kan, bisa positif atau sama dengan 0, betul ya? Maka kemudian yang kita gunakan seperti apa? Ini kemudian kita menggunakan, jika kondisi seperti ini, maka kita menggunakan apa yang kita sebut dengan metropolis, Bapak-bapak. Metropolis itu seperti apa? Metropolis itu, DE ini harus dibandingkan dengan suatu nilai, gitu ya. Maka kita harus membandingkan dengan suatu nilai itu. Nilainya seperti apa? Kemudian nilai ininya dihitung, gitu ya. Dimasukkan ke sana, begitu. Jadi ini dimasukkan metropolis. Metropolis itu Bapak kemudian harus menghitung dengan ini lagi. Yang rumus yang ini memang agak khusus ya. Oh, ini bisa ditarik ternyata ya. Oh, ternyata bisa ditarik ya. Kalau nutup-nutupi bisa ditarik berarti. Oke, baik. Tapi nutupi terus. Yang ini bisa di, yang ini. Tak matematika, tapi kalau ini bisa saya tarik. Saya masukkan di sini. Di Bapak akan menggunakan P D E gitu ya. Harus dibandingkan dengan suatu nilai random. Randomnya kita harus mengambil suatu nilai random nih, yang diambil sebarang.
random. Gitu ya. Ini harus dibandingkan. Jika lebih kecil dari R, akan diterima. Jika lebih kecil dari R, jika lebih dari R, maka kita akan menggunakan nilai random. Randomnya itu berarti, jika seperti ini, berarti diterima. Berarti XI yang diterima. Berarti, ini berarti, nggak bisa. Berarti, DV2 is used. Sekali lagi, jika PDI di sini kan berarti diterima, gitu ya. Sebaliknya, jika PDE lebih besar dari R, maka hipotesisnya ditolak, gitu kan ya, hipotesisnya ditolak. Maka kemudian saudara bisa menggunakan nilai DV1. 1, bukan DV2 lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, gampangnya gini. Kalau saudara mendapatkan menghitung itu, kemudian PDE-nya kurang dari R, maka nilai akhir yang diambil. On the other hand, jika ternyata nilai PDE-nya itu positif, maka nilai awal yang diambil, kira-kira seperti itu. Ini yang saya maksudkan. Wah, ini kier-kier nih. Nanti langsung pakai contoh aja ya. Tapi ini memang harus disampaikan sih. Yang paling mudah mungkin ini saya menggunakan bukunya Pak Sinten ya. Pak Budi Santosa. Pak Budi Santosa teman di ITS ini. Yang paling enak kelihatannya ini. Kalau saudara langsung memakai bukunya Larhoven agak anu, agak muter gitu ya. Jadi mungkin yang paling enak menggunakan bukunya ini. Bukunya siapa? Bukunya Pak Budi 225. Monggo, ini harganya murah. Monggo kalau dilarisi kelihatannya ya okay. Menarik juga. Bukunya bagus kok, sederhana. Ada contohnya kira-kira seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, jika delta E-nya positif, ya, kita akan menggunakan metropolis. Kita akan menggunakan metropolis itu, kita harus membuat angka random. Jika nilainya kurang dari, maka yang terakhir akan digunakan. Di sisi lain, jika nilainya lebih dari, maka nilai sebelumnya yang digunakan, kira-kira seperti itu. Ya. Namun, apa hubungannya R dengan PDE kira-kira seperti ini sih pada waktu kita punya statistik gitu ya. T student test. Seperti itu gitu ya. Betul ya. Maka saudara membuat hipotesis dulu. H0 dan HA. H0 diterima jika letaknya di sini. Nah, pada waktu mengambil ini kan alfa ya, alfa per 2. Ya, alfa per 2 gitu ya, betul ya. Di sini alfa per 2. Yang suka statistik gitu. Maka di sini H0 diterima jika PDE kurang dari R. Ini kira-kira yang dibuat nilai R-nya itu yang di sini. Jadi ini sebagai nilai batasnya. Oke ya. Ini kalau yang di T test pakai T student test kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Daripada kier-kiernya terlalu banyak begitu, mungkin ada pertanyaan dulu, senggak dulu nih. Sebelum nanti saya langsung masuk ke contoh. Tau belum aja, agak sulit. Wah ini mulai anu ya Pak, ini clear-clear atau clear ini? Ini clear-clear ya? Oke, saya lanjutkan dulu aja. Tapi kalau ada pertanyaan langsung dimunculkan aja ya. Maka kalau ini dilakukan terus-menerus begitu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nah kira-kira, ini misalnya seperti ini ya, saya masuk ke sini ya. Oh ternyata di sini ternyata N0 dan EI. Kalau DE-nya negatif, berarti yang dipilih EI. Tapi kalau delta E-nya positif, cek lagi kurang dari R atau lebih dari R.
Kalau lebih dari kurang dari R, maka yang digunakan E1 yang akhir. Sepakat? Tapi kalau delta in, sorry, kalau nilainya kurang dari R yang kita gunakan di sini, artinya kira-kira seperti ini. Di iterasi pertama yang ditentukan yang ini, gitu ya. Ini yang ditentukan. Maka kemudian ini E1, kemudian menentukan lagi ini E2. Kira-kira seperti itu, katakanlah ini E2, gitu ya. Lagi dihitung DE-nya lagi. Jika DE-nya negatif, berarti pakai E2. Kalau DE-nya positif, either you are using E1 or E2, tergantung dari metropolisnya. Terus begitu. Kalau ternyata yang dipilih E1, berarti mulai dari sini lagi, Bapak-Bapak. Kalau ternyata yang dipilih E1, ini nggak jadi. Ya, tapi yang kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini, ya. Kita pakai yang ini, ya, ceret, gitu, ceret. Nanti dibandingkan lagi antara E3 dan E1, yang E1 yang awal, E3 yang akhir, dibandingkan terus begitu, wek gitu, sampai nanti kira-kira dibatasi sampai mencapai final temperatur. Final temperaturnya direpresentasikan dengan apa? Direpresentasikan dengan iterasi. Ini mirip. Ini sama ini sebenarnya mirip ini. Jadi TS-nya atau final suhu akhirnya itu ditandain dengan berapa jumlah iterasi. Iterasi. Katakanlah menggunakan 10 iterasi. Sudah selesai. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Begitu iterasi ini selesai seperti ini, ya ini berarti dilanjutkan terus redo tails and is achieved sampai kemudian diperoleh katakanlah 5 iterasi, red gitu. Begitu 5 iterasi selesai dia. Ya kan? Ini yang kemarin kita jelaskan iterasi. Masih ada lagi yang kita sebut dengan swap. Kalau bahasa dulu swap. Swapnya itu apa? Swapnya itu dengan menghitung, merubah T yang awal di sini, Bapak-Bapak. T yang awal di sini. T yang awal yang mana ya? T yang awal sama teman. Wah, T ini yang saya sebut sebagai T0 ini ya. Saya tandain sekarang boleh ya. Yang semula T0 ini dirubah menjadi T1. Entah dengan cara linear atau dengan cara apa? Dengan cara geometrik. Kalau linear berarti dikurangin tadi, kalau geometrik dikalikan dengan angkanya. Maka kemudian ini either using linear or geometry gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau sudah, kalau ini juga sudah begitu, katakanlah berarti saudara akan menentukan nilai T1. Kalau T1 sudah diperoleh, maka saudara kemudian mulai menggunakan swap. Swap-nya itu apa? Using T1, jadi ini using T1, nilai T1 yang baru tadi, atau ini T1 is used to redo iteration di step 1 sampai dengan 3. Maknanya apa? Maknanya apa? T1 yang kita peroleh tadi dimasukkan lagi ke sini. Cet gitu kan. Jadi T-nya yang dirubah. Kalau T-nya dirubah sudah
milih nilai X1, X2 lagi, terus ketemu kondisi nol ya, sampun ketemu nilai T ini, sorry, ketemu E nolnya, kemudian membuat random lagi, ketemu nilai E1-nya. Sudah, cek dulu DE, negatif atau positif. Kalau negatif, langsung pilih nilai akhirnya. Kalau positif, pakai ketentuan metropolis kira-kira. Baik, kira-kira seperti itu algoritma yang saya tuliskan, gitu ya. Using Dionysius to redo iteration until reaching iteration, the iteration number. Kira-kira seperti itu. Baik, ini saatnya bertanya, atau mungkin saya pancing dulu. Bahwa di sini yang utama adalah metropolis. Yang di sini yang metropolis yang kita ambil, kira-kira seperti itu. Metropolis itu nanti tergantung, kalau minimal nilainya akan tergantung. Kalau nilainya minimize, maka bisa jadi yang kita ambil di metropolisnya yang kita rubah. Ya, kalau minimize selalu diambil yang minimize kan gitu ya. Kalau positif, kita ambil yang positif. Baik, mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf saya bermain dengan hal absurd. Ada pertanyaan dulu mungkin? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Sela masih di sana, Mbak Sela? Mbak Sela masih di sana, Mbak Sela? Iya, Pak. Lihat. Honestly, Mbak Sila, kalau pertanyaan ini clear atau clear-clear? Mata Mbak Sila kan banyak, ini clear-clear, Pak. Pasti gitu kan ya? Clear-clear ya? Clear-clear ya? Mbak Mei? Salam, Mbak. Gimana, Mbak Mei? Ini cukup, pertanyaannya saya balik. Sejauh mana saudara bingung dengan penjelasan ini? Sebenarnya, ini sih, Pak. Oke. Okay. Nyambung-nyambung. Okay. Gak nyambung gitu, Pak. Oh, karena, nyambung-nyambung gak nyambung? Iya. Karena sebelumnya saya udah pernah pakai GAC, saya nyambung-nyambungnya kayak membangkitkan populasi random gitu-gitu, masih agak nyambung sih, Pak. Cuma untuk algoritma keseluruhannya mungkin perlu latihan gitu, Pak. Mbak Mei, antara nyambung dan gak nyambungnya, banyak nyambungnya atau banyak tidaknya? Kalau dari penjelasan Bapak tadi, insya Allah nyambung sih Pak alurnya Pak, tapi nggak tahu kalau soal prakteknya nanti Pak. Berapa persen nyambungnya Mbak? 60-70 insya Allah Pak. Nggak boleh kurang dikit Mbak? It's okay. Jadi ini tadi paling tingkat absorpsinya serapannya di bawah 40% nih. Untuk itu anulah. Untuk itu saya coba dengan masuk ke contoh aktualnya ya, biar kemudian menaikkan tingkat absorpsinya ya. Baik ya. Saya akan masuk sini aja. Materinya juga sudah saya berikan. Saya masuk ke Excel aja. Ini saya ambil dari bukunya Pak Budi. Pak Budi Santoso. Baik. Persoalannya adalah seperti ini. Bukunya Pak Budi itu yang online ada nggak ya? Yang soft copy nggak ada ya? Ya oke lah, sama ya, ini saya ambilkan. Bapak-bapak dan ibu, ini adalah typical problems yang saya ambil dari bukunya Pak Budi. Ini adalah persoalan apa? Ini adalah persoalan continuous, bukan discrete. Ini adalah persoalan continuous. Ini tertandain dengan seperti apa ini karena dia menggunakan fungsi minimize. Kita lihat di sini. Oke, sorry.
ada fungsi minimize dari suatu persamaan continuous. Jadi Mbak Mei bisa melihat di sini, saya menggunakan persamaan continuous ya, kira-kira seperti ini. Warnanya lain kali ya, biar nggak hijau. Kok jadi gede? Sebentar, saya kecilkan dulu ya. Oh, mengecilkannya mudah lagi. Bentar, nggak usah saya buka ini. Sekali lagi, untuk catatan kita, kebanyakan persoalan di teknik sistem adalah persoalan discrete. Ya, discrete. Persoalan tabu set kemarin kita menggunakan discrete. Kali ini saya memberikan contoh untuk continuous. Gitu ya, baik. Jadi ini yang saya gunakan. Ini adalah continuous, begitu. Ini kita sebut unconstrained programming, boleh. Jika nilai X1, X2-nya tidak dibatasi pada nilai-nilai tertentu. Mungkin teman-teman yang belum terbiasa dengan ini kita sebut continuous, oke, karena fungsinya continuous, tidak discrete. Discrete seperti kemarin ya, bisa dibuat bola-bola itu discrete. Kalau ini continuous, itu. Kemudian ini juga boleh kita sebut sebagai unconstrained programming, karena nilai X1 dan X2-nya tidak kami batasi. Baik, maka persoalannya adalah mencari nilai minimize dari nilai fungsi ini. Mencari nilai minimize-nya. Baik ya, baik. Maka kemudian kita mencoba dulu. Ya. Jadi pertama yang kita lakukan, mas-mas dan mbak bisa mengetahui bahwa fungsi ini punya decision variable X1 dan X2, gitu kan ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kemudian ininya, sebentar ini, harusnya bukan yang ini. Itu ya sudah, ini agak saya balik sedikit nggak apa-apa ya, karena harusnya C sama N nya juga harus ditentukan apa bukan yang ini ya. Ya suka kalau bukan ini nggak apa-apa gitu ya. Sebentar saya lihatnya. Oke lah, biar itu judul nanti malah memperbingung. Maka kemudian yang kita cari, ini sebetulnya tahap pertama sudah harus menentukan berapa jumlah iterasinya, ya, Mbak. Jumlah iterasinya berapa, nilai C-nya berapa, recursion number-nya berapa. Artinya nilai C, iterasi, berapa, C-nya juga harus ditentukan. N itu adalah iterasi, sementara C-nya adalah rekursif, pengulangan tadi. Iterasi adalah jumlah ya, jumlah iterasi, sementara rekursif itu nanti untuk mempengaruhi nilai T. Ya, T awalnya yang kemudian kita rubah-rubah. Masih dengan tulisannya kayak tulisan saya, kayak tulisan dokter ya. Nah, nggak apa-apa lah, yang penting komunikatif gitu kan. Ya, rekursif gitu. Baik, sambut. Maka kemudian yang dilakukan adalah dengan cara random, Bapak, Ibu memilih X1, X2, X4, kita lihat. Ini opsi pertama, memilih X1, X2, demikian juga di pilihan kedua ada nilai-nilai yang ini yang terbuat. Jadi, ini berpasangan ini. Ini berpasangan. Pilih nilai ini, sasaknya, ketemunya ini. Pilih nilai ini, ketemunya ini, terus gitu. Karena akan dilakukan dengan random. Boleh dengan 7 kali anu, boleh. Kalau ini kebetulan diambil 4. Itu 4, sampun. Karena random ini kesepakatan bebas sih. Kita rata-rata, maka ketemu T-nya adalah 384.25. Ini sebagai nilai awalnya. Ya, ini T awal. Nilai T awalnya lah, kira-kira seperti itu. Ampun. T awalnya sudah kita kancing di sini. Maka kemudian
kita mencoba recursion factornya. Ini kita tentukan recursionnya adalah 0,5. Tapi sebenarnya di awal nih iterasinya 2. Sudah begitu di sana, maka bisa kita melihat nilainya 38.4 nggak usah dipakai dulu, biarin dulu, biarin saja. Karena akan masuk ke rumusnya kan, bermain bayangan ya, DE sama dengan E pangkat minus DE dibagi T. T-nya disimpan dulu, tidak belum berfungsi banyak. Maka yang di sini, saudara bisa melihat di sini kemudian menggunakan nilai ini, kita ambil lagi dengan random, dipilih secara bebas ya. Dipilih lagi 4 dan 5. Sambun. Maka akan didapatkan nilai yang baru di sini adalah 349 dari harga tersebut. Dimasukkan ke fungsi ini. Sudah. Sudah ya. Maka kemudian sebetulnya dari nilai itu nah ini bebas sih. Ini yang digunakan Pak Budi ini, saya menggunakan caranya Pak Budi. Karena di sini ada ketentuan bahwa ini melakukan dianakin. Dianakinnya adalah dengan segitiga kecepatan. Tapi ini tidak bukan sesuatu yang anu ya, bukan sesuatu yang wajib mandatory, tidak. Yang dilakukan Pak Budi adalah dengan membuat selang. Yang dilakukan Pak Budi adalah dengan membuat selang, walaupun ini tidak wajib. Selangnya maksudnya apa? Selangnya gini maksudnya. Kalau kita mempunyai 4 gitu ya, dan 5 gitu, ini 4. Ini ada plus minus. Jadi nanti hasilnya 4 plus 2, 10. 4 minus 6 adalah minus 2. Jadi minus 2 dan 10. Kemudian yang di sini adalah 5, berarti 5 plus 6, 10, 5 minus 6 adalah minus 1. Gitu ya, ini cara membuat, nganain. Nanti kalau GA nanti kita akan menggunakan pi diagram, atau di Uncoloni kita memakai pi diagram pi. Diagram irisan roti. Sama yang di sini. Jadi ada nilai ini kan. Nilai. Sana. Kemudian memilih angka random, sah-sahnya ini dipilih angka random, gitu, memilih angka random, maka dari angka random tersebut saudara menentukan harga X1 dan X2 yang baru. Nanti saya jelaskan kenapa Pak Budi mengambil itu. Kan harusnya memilih langsung nggak apa-apa, tapi kenapa Pak Budi seperti itu? Ya, kemudian nanti akan kita benarkan, benar langkahnya Pak Budi, karena di dalam simulasi memang harus ada sustain iteration, harus sambung menyambung. Nembaknya sekali tapi nyambung-menyambung gitu loh. Gitu ya, sambung menyambung, maka dibuat sistem yang sambung menyambung. Pertanyaannya mengapa bisa sampai di sini, kita lihat ini. Ini sama dengan ini. Ini nilainya adalah, jadi gini. Oke, saya gambar ya. Angka ini diperoleh dari mana? Pertanyaannya, X1 kita semula dari 4. Oke ya, saya enaknya pelan apa banter ya? Ya santai kan. Ini net gitu. 4 minus 2 sama dengan minus 2. 4 plus 6 sama dengan 10 gitu kan. Baik. 2 juga punya nilai itu, maka kemudian R-nya diambil dulu. R-nya ternyata 0,99 ini. Nilai randomnya 9 begitu. Maka kira-kira R-nya terletak di sini. Ini adalah R. Ya. Oke ya, baik ya. Maka nilainya R dibagi dengan 1, R dibagi dengan 1, sama dengan nilai ini Y,
dikurangi dengan 2. Betul ya. Satunya sama dengan 10 minus minus 2. R-nya sama dengan berapa? R-nya sama dengan 0,9. Kok bukan, salah nih, bukan 9,5. R-nya sama dengan 0,996. Oke. Dengan demikian, Y akan diperoleh sama dengan 9,95. Oke, ini silakan bertanya. Mesti harus ada yang bertanya ini. Ini konsepnya adalah segitiga kesebangunan atau perbandingan tersebut. Intinya bahwa di dalam suatu programming, di dalam suatu metode, kita harus membuat iterasi yang berterusan. Kita masuk sekali 4 gitu, nanti dia ngitung sendiri. Di iterasi kedua dia akan mendapatkan nilai X1, X2 sendiri. Di iterasi ketiga juga akan membuat nilai sendiri, gitu. Dan seterusnya. Sehingga yang dilakukan Pak Budi sudah betul ini, bahwa instead of memilih nilai baru, ini kan dipilih ini, yang ini ya. Yang 45 kan, yang ini betul-betul dipilih ini ya. Untuk yang selanjutnya, tidak boleh memilih lagi, ya sudah kita buat mekanisme supaya dia, kita berikan nilai awal saja, dia akan memilih baru, memilih baru, memilih baru, memilih baru. Sehingga sebaiknya Mas Fadin sebaiknya selalu memilih yang baru. Ya ini saya mulai guyon. Sebaiknya yang ini di sustain iteration, so we will have a newest value. Itu. Ada pertanyaan? Mestinya ada pertanyaan. Monggo silakan. Mau nanya yang 0,87036 itu apa ya, Pak? 0,87036. Ini ya? Iya, itu. Nah, kita cek. Oke, baik. Ini contoh, Mas. Ini contoh, Mas. Mas Fadid, contohnya maksudnya gimana? Saya buat 3 ini aja ya, biar ini. Excel itu dibuat dasarnya dari VBA, Mas, Visual Basic. Maka di dalam Visual Basic itu ada library atau ada suatu fungsi yang gunanya untuk mengenerate nilai random. Contohnya seperti ini. Jadi pada saat kita akan mengenerate nilai random gitu ya. Ya udah. Ini sama dengan ini sama dengan random gitu. Maka kita akan mengenerate nilai random, Mas. Ini saya tarik ke bawah dan begitu kita membuat nilai random. Itu tadi contoh saja, contoh membuat seperti ini. Contoh aplikasi yang lain di teknik industri adalah pada waktu kita menggunakan metode Marco Polo, ya betul, Marco Polo atau betul? Yang pakai atlas itu apa, Mbak? Apa Mbak Dwi namanya? Atau Mbak Mei? Apa namanya metodenya? Marco Polo apa ya? Oh, udah ganti ya? Udah ganti ya? Iya, metode Monte Carlo itu kan harus membuat random, ya? Randomnya, ya kita menggunakan software namanya at-risk. Itu kan menghitung peluang kita mendapatkan risiko, kan gitu ya. Pakai at-risk. Itu metodenya adalah Monte Carlo. Oke. Kenapa kok Monte Carlo? Monte Carlo ini orang bermain apa? Ini bermain banyak gambling ini, betul kan ya, gambling ya?
Kalau negara yang tempatnya judi itu selain Las Vegas di mana dia? Tempatnya put Monte Carlo juga ya? Mas, kalau Mas Wadin kayak gini haram ini nggak boleh. Mas Abi yang di negaranya putri siapa itu yang Stefani dan segala macam itu negara mana Mas? Monte Carlo. Wah. Mboten paham, Pak. Sama. Di mana Mbak Mei yang negaranya yang tukang gambling itu? Ini yang muda-muda ini. Di mana Pak? Makau Pak. Tak tahu ya. Tak tahu Pak. Di negara itu, di negaranya di sana, negaranya kecil, tempat gambling, tempatnya Putri Stefani. Monaco bukan Monte Carlo ya. Monaco, sorry Mas Arfi agak jauh. Monaco, mungkin apa hubungannya dengan Monte Carlo? Saya juga nggak tahu juga. Tapi ini, monggo silakan kalau kehandalan ya, kehandalan. Pengen mengecek, kita kan biasanya ini ya. Ah, kalau orang di lapangan biasanya pada saat kita menghitung. Saya nggak tahu ya, Mbak Dwi dulu kerja di lapangannya bagian apa ya. Tapi orang-orang reliability, PDM, predictive maintenance, ya. Pada saat membuat failure mode elemen, kok elemen? Pada saat membuat analisa kegagalan peralatan, ya biasanya kan menggunakan anu dulu biasanya. Penyebabnya apa? Ya oke, berarti akan bermain dengan root cause. Failure analysis kan, betul ya? Saya mengajak di telapannya gitu ya, analisis RCFA sudah. Penyebabnya, oh penyebabnya karena bantalan, oh penyebabnya karena terisi apa debu dan segala macam ketahuan di sini kan gitu. Terus sesudah ini kemudian kita memetakan polanya. Saya agak meleset sedikit ya, nggak apa-apa ya, karena sudah berbicara tentang Monte Carlo. Maka kita menggunakan mode-nya, mode kegagalannya seperti apa. Di EBA 561, kalau yang sudah terbiasa, gitu. Maka kita mempunyai apa yang kita sebut dengan failure mode and effect analysis. Teman-teman yang di lapangan yang bagian maintenance atau reliability gitu ya. FMEA. Pada saat seperti ini berarti kita kan harus mengetahui mode kegagalannya toh. Mode kegagalannya seperti apa? Kadang-kadang kita prediksi dengan namanya at risk. At risk itu yang bisa memprediksi kegagalannya seperti apa. Jadi pola yang ada di lapangan itu tak dekati dengan fungsi. Software-nya namanya at-risk, software-nya namanya at-risk gitu ya. Baru kok nggak belum anu. Software-nya namanya at-risk. Saya klik biar nggak gerak lagi. Software-nya namanya at. Kok belum anu. Sebentar kok ikut berputar ya. Harus yang enggak ya. Klik. Boom. Ya. Jadi cari software-nya nama Atres, metodenya namanya Monte Carlo. Oke, Mas Fadin. Jadi kira-kira itu yang saya ceritakan mengapa menggunakan angka itu digunakan apa untuk menjerit angka anu ya, angka random. Mas Fadin bisa juga lupa ini kok pecahan semua ya. Saya pengennya antara 1 sampai 100 sih. Bisa juga. Sama temen apa sih nggak bisa. Range between. Misalnya. 1. Oke, titik 2 ya. Titik 2, 100. Nah, ini udah. Tarik ke bawah juga. Kita sudah menjerit angka bebas. Angkanya antara 1 sampai 100. Oke ya, menjawab ya Mas Wadid ya. Sehingga kita membuat seperti ini, angka-angka yang 0,8 tadi mana ya? Mana tadi?
ini ya Mas, Mas Fadin, angka ini ya Mas ya, Mas Fadin. Iya Pak. Ini ya. Ah, sekarang menjadi 0,11211 ya Mas. Bukan 0,8 lagi. Tapi ketangkep ya. Ini karena ini begitu saya tet gitu, saya enter nilainya baru berubah terus. Ini tet gitu saya enter nilainya berubah ini. Wih, mana ingu banyak apa apa ini Mas? Banyak apa mana ini? Anu ini. Oh, tatet-tatet banyak apa belakangnya? Atau jangan-jangan buat artificial sound kayak bebek atau kayak banyak. Baik ya, jadi kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan itu ada dua. Tahu, betul-betul tahu? Atau betul-betul tidak tahu? Oh, separuh-separuh biasanya tanya. Izin bertanya Pak. Silakan, silakan RB. Untuk yang rumus yang R per 1 kemudian Y min 2 itu kan rumus mirip rumus interpolasi gitu Pak ya. Betul, betul. Iya. Yeah. Betul itu Bang rumus interpolasi. Oh, kalau R per 1-nya angka 1-nya di dapat saking pundi Pak? Karena gini Mas Arbi, kebetulan yeah, random yang kita ambil itu antara 0 sampai 1 Mas Arbi. Minimalnya 0, maksimumnya 1. Sehingga range yang di sini, range yang di sini Mas Arbi. Range yang antara ini kan minimal ya. Ini nilai minimalnya di sini nggih. Pas di sini pasti jumlah totalnya di sini ini 1 Mas Arbi. Oh iya 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 Pak. Maksimum range, maksimum range. Yeah. Oh iya iya Pak. Iya, yeah, baik. Mas, makasih Mas Arbi. Mungkin ada yang lain yang anu? Ada yang di belakang Mas Arbi pengen bertanya? Itu angka pilih angka random kok ada dua ini ya, 0,8 terus ada 0,4 itu. Yang di atasnya segitiga ada 0,4 itu sama ini, sama angka random ya. Angka random, ini angka random. Cuma ini saya kancing kan. Ini saya kancing Mas. Ini saya kancing. Yang di yang bawah atau yang atas Pak? Dua-duanya dipakai Mas. Dua-duanya dipakai Mas. Dua-duanya dipakai Mas. Gini, maksudnya gini. Yang random yang ini yang atas digunakan untuk menentukan x1 x2 yang itu untuk menentukan x1 Mas ini. Yang ini untuk menentukan x2. Sekali lagi, ini random pertama digunakan untuk menentukan nilai pertama x1. Kan? Sedangkan X2 ini rumusnya kita lihat, ini kan memakai E24, E25 ya, yang ini ya. Gitu. Lanjut, menangkap maksudnya ya Mas, Mas Fadin ya? Berarti sama-sama pakai perbandingan kan ya Pak ya? 0,3 bagi 1 juga, terus Y nanti min dari 4 min 6 juga gitu kan. Betul, 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 betul. Betul. Kalau yang ini, oke ya. Angka ini diperoleh oke ya, kita bermain bayangan dulu ya. Ini kan min 2 dan 10 ya. Mohon maaf ini min 2 10 ya, betul ya? Min 2 10 ya. Artinya min 2 dan 10 ya. 4 minus 6 itu min 2 dan 4 plus 6 adalah 10. Sehingga nilai ini oke okay, bermain bayangan adalah minus 2 ditambah R, R-nya berarti 0,413 y dikalikan dengan ini, oke. Okay.
begitu. Berarti 12 ini intinya kan gitu. Dikalikan R ditambah 2, kira-kira seperti itu. Sehingga nilainya ketemu ini. Nilai ini diperoleh dari ini, dari yang ini. Saya pakai warna lain ya. Merah aja dah. Yang ini masuknya yang ke sini. Oke. Kalau saya rubah dengan yang merah, berarti bapak-bapak dan ibu akan mulai di sini adalah minus 1. Betul ya? Yang kanan berapa? Yang kanan berapa, Mbak? Ini mau saya tulis angka berapa, Mbak Sela? 11, Pak. 11. Correct. You're right. 11. R-nya berapa? R-nya, Mbak. Mas Bagas, berapa R-nya di sini? Berarti kalau yang merah ini? 0,8 kan ya. Sehingga nanti nilai ini kan sama dengan yang ini, Y-nya itu. Nah, nanti kira-kira seperti itu ya. Bisa diperoleh menjadi 8,63702. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Iya. Boleh. Untuk angka selang itu yang 6 itu, Pak. Betul. Itu kita nentukannya bebas juga, Pak. Atau betul. Range-range-nya gitu atau bebas aja, Pak? Bebas, Pak. Bebas. Oh. Ini misalnya harusnya milih gitu. 11 gitu enggak apa-apa nih, Pak? Enggak apa-apa. Dan itu sepertinya memang dikancing di sini menentukan N, C dan juga angka selangnya itu di sini, Mbak. Di search procedure. Di apa ya, aturan yang kita sepakati, aturan yang kita buat, bukan kita sepakati, aturan yang kita buat. Tadi bebas. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, saya lanjut ya. Maka di sini akan ketahuan nilai ininya, nilai E barunya itu adalah 372. Ini nilai barunya. Nilai lamanya 349, betul kan ya? 349, maka kita kurangi deltanya, ketemu, nah ini kita lihat, sebagai F10 yang ini dikurangi dengan 349, maka ketemunya positif. Positif. Begitu positif, maka berarti kita memakai Pontropolis. Setuju ya? Oke, ini karena nilainya positif. Berarti harus memakai Metropolis. Yani, hitung dulu P-nya. Ini. Ya. P-nya dihitung begitu. Ya, ini. Kita P-nya kita hitung. P-nya rumusnya berarti pakai tadi. E pangkat minus E dibagi dengan T-nya. T-nya yang mana? T yang atas. T-nya mulai masuk nih di sini. T yang di sini mulai masuk nih. Masuk di sini. Nanti. Sudah, ini sebagai prioritas kerja. Kemudian membuat angka random juga. Ini membuat angka random. Jadi angka randomnya ini. Jadi angka random dibandingkan dengan angka P. Nah, mulai buat ketentuan tadi. Jika kemudian nilai P masuk, artinya H0 diterima, maka kemudian yang digunakan adalah nilai akhir. Saya agak terbalik di sini ternyata, bahwa di sini ini adalah nilai PE, ini sebagai batas kriteria. Tadi saya menyebutkan batas kriterianya R ya. Betul ya? Dikoreksi boleh ya? Mohon di catatannya dibetulkan. Ini yang betul, ini adalah nilai P. Ya, itu sebagai batas kriteria. Sementara yang ini yang dibandingkan. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Batasnya di sini justru P.
DE itu R-nya yang di sini. Seperti itu. Mohon maaf ya, jadi saya balik angkanya ya. Tulisannya di mana tadi? Oh, baterainya. Oke ya, tapi ketentuannya pokoknya dibandingkan dengan R gitu kan ya. Ini saya balik ya. Yang ini ya. Ini sudah anu ya, sudah terset ya. Baik. Ini sudah terset ya. Ini saya balik ya metropolisnya ya. Bisa hapus dulu kali. Oh, kok nggak bisa dihapus? Hah, nggak bisa dihapus. Sudah rezekinya. Monggo ya. Ini saya balik. Hai. Pen. Oke. Kita ambil aja kali ya. Nah, ini. Ya, ini saya balik ya. Ini saya. Oh, oke lah. Ini salah juga aja ini. Bisa ini. P. D. E begitu, yang di sini saya ganti dengan R. Sekali lagi koreksinya, koreksi dari yang harus saya lakukan bahwa R itu yang dibandingkan terhadap PDE. PDE digunakan sebagai batas kriteria. Ah, nanti nggak bolak balik ini sudah saya sampaikan. Oke, begitu. Baik. Baik, ya. Kita masuk lagi ke sini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi kita sampai ke sana, karena masuk ke posisi H0, gitu, maka nilai akhir yang diterima. Oke, maka nilai akhir yang diterima berarti X-nya, X1, X2-nya yang dipakai yang ini. X1, X2-nya berarti yang kita pakai adalah yang ini. Oh, kok sih ikut muter dia. Maka ini yang kita pakai. Oke, ini yang kita... masih muter ya? Maksudnya tidak. Gitu ya, baik ya. Maka kalau di sini yang kita pakai sekarang adalah nilai nilai terakhirnya itu X1, X2-nya adalah yang ini. Yang kita pakai. Ini yang kita pakai. Kemudian dianakin lagi, yang dianakin yang ini ya. Yang dianakin yang ini. Maka kemudian kita mempunyai nilai baru gitu, nilai barunya ini. X1-nya ini, X2-nya ini. Cek lagi. DE-nya negatif atau tidak? Kalau negatif ketemu negatif berarti yang nilai akhir langsung diterima. Tapi kalau positif, kita menggunakan metropolis. Maka kita dapat juga ternyata bahwa okay, yang dipakai adalah nilainya, kita lihat ini karena anu ya, ini nggak saya gunakan random ya, ini berubah ya. Ternyata di sini kurang dari ya, karena kan ini satu, lebih dari satu ya. Lebih dari satu, sementara kalau statistik kan maksimal satu. Berarti masuk di nilai H0 diterima, dengan demikian FX3 yang diterima. Namun demikian kalau hasilnya di sini kurang dari PE, maka yang diterima adalah FX2. Namun, sampai kemudian diperoleh sampai dengan iterasi terakhir. Iterasinya tadi, tentu cuma contoh dua ya, sudah diperoleh di sana. Ini berarti nilai maksimalnya adalah ini, nilai optimalnya adalah yang ini. Lanjut, berarti kita menggunakan recursion vector atau recursive vector. Recursive itu bolak-balik, berturutan. Recursive enumeration di dynamic programming gitu ya. Recursive sudah gitu. Nah, ternyata recursinya menggunakan geometri 0,5. Maka
diperoleh nilai T baru, itu adalah nilai awal tadi yang 390, 384 di awal tadi, kita random, kita kalikan dengan 0,5 sehingga diperoleh nilai. Ini yang kemudian akan digunakan pada iterasi selanjutnya. Bun, masuk kemudian kita swap selanjutnya. Masuk di sana, kita lihat. Oke, di sini sudah kita potong, kita langsung masukkan nilainya 192,125. T-nya sudah ketahui. Oke, kemudian kita mulai masuk lagi. X1, X2-nya kita memilih nilai yang baru. Tidak menggunakan nilai yang lagi, karena kan randomnya di setiap swap ya. Di nilai baru sudah tak ketemunya nilai 324. Kemudian dengan menggunakan interpolasi tadi, interpolasi kita dapatkan nilai barunya ini. Kita cek lagi, ternyata ada deltanya, berarti kita menggunakan metropolis. Kalau negatif kita langsung memakai nilai akhir. Tapi karena ini positif, kita menggunakan metropolis. Selanjutnya, begitu. Cek lagi, kemudian pilih random lagi. Ya. Oke. Kita kemudian menggunakan interpolasi lagi. Didapatkan harga baru. Sampun. Hitung dulu delta. Oh, positif terus. Kok deltanya positif terus ini ya? Tapi belum tentu seperti itu sebenarnya. Tidak tentu positif semuanya. Maka kalau kita sudah bisa menghitung seperti itu, Bapak-bapak, kemudian ini akan digunakan lagi. Selanjutnya, untuk swap selanjutnya, rekursif temperaturnya dikalikan 0,5 lagi. Terus begitu. Oke, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Materi ini sudah saya bagikan ke grup, ke Mbak Talia, as the leader gitu. Ada pertanyaan di sini? Pak, tadi kalau misalkan negatif itu nanti yang dipakai F yang sebelumnya ya, berarti yang X1, X2 yang baru tidak dipakai, tapi yang lama. Justru kebalikan, justru kebalikannya mas. Kalau DE-nya negatif, kita justru langsung memilih baru. Nilai akhir, nilai baru. Karena sunatullahnya, sebaiknya iterasi itu kan sebaiknya menggunakan nilai lama kan mas ya. Ini memakai sunatullahnya seperti itu. Sekali lagi, jika DE-nya negatif, maka automatically defaultnya akan memakai nilai baru. Jika DE-nya negatif. Jika DE-nya positif, kita cek random. Nah, nolnya adalah sunatullahnya. Yang baru berarti. Jadi kalau baru, apa artinya masuk ke berarti yang dipakai nilai yang baru. Else, jika tidak, otherwise, maka yang kita pakai nilai lama. Jadi yang dianjurkan adalah nilai yang baru yang di anu dari apa dari simulated annealing ini sebetulnya secara implisit dianjurkan untuk memilih yang baru. Cuma Mas Arbi sama Mas Wadin nggak berani kan memilih yang baru kan? Berani kok Mas Wadin? Mas Arbi berani Mas Arbi berani mengambil yang baru Mas Arbi? Tidak kayaknya Pak. Kalau lihat gayanya kayak ya gitu kan ya Mas ya. Wani. Tapi begitu sampai di rumah nyeter ngangkatin ember. Terus Pak. Dulang anak itu sambil dulang anak. Kok baru dulang anak anu ya? Anu apa? Apa resep-resep meja? Oh siap. Gitu. Ternyata itu menjadi apa ya? Defaultnya rata-rata seperti itu. Ini yang ibu-ibu langsung gitu. Tapi ya kenyataan seperti itu. Jadi baik.
Mas-mas dan Mbak ada pertanyaan terkait dengan di sini gitu. Kalau tidak mungkin saya akan men-challenge, monggo silahkan dimatkan lagi ya. Saya akan wrap up sekali lagi materinya. Jadi sekali lagi kita memilih final temperatur terlebih dahulu ya, repatnya. Di sini saya lompat-lompatin aja. Kok starting temperatur boleh ya, intinya gitu. Kita mulai starting temperatur, final temperatur. Ternyata final temperaturnya tidak kita pilih di program anu ya, di algoritmenya terlebih dahulu ya, betul ya. Instead, maka yang kita gunakan starting temperatur, kemudian langsung masuk ke ini terlebih dahulu, masuk ke temperatur decrement. Final temperatur itu menjadi sesuatu yang implisit di sini. Kemudian iterasinya kita kancing sebagai stopping rule, gitu ya. Baik. Lanjut di sini. Nah, lagi ya. Oke. Okay. Pak. Oke, okay, Pak Dwi. Izin bertanya masih bisa enggak ya, Pak? Sudah ditutup kayaknya. Langsung Mbak Dwi. Oke. Okay. Yang Excel tadi, Pak, mungkin saya penangkapannya lebih lambat daripada teman-teman. Cuma tadi saya masih penasaran, Pak, itu kenapa? Itu kan tadi fungsinya minimasi nggih, Pak, nggih? Yes. Oke. Okay. Nah, yes. Ya, itu kan fungsi minimasi, tapi kenapa fx yang dipakai itu pasti yang lebih besar nilainya ya, Pak, ya? Oke, okay, yes, pertanyaan menarik ini, Mas. Sebetulnya ini pertanyaan menarik, Mbak. Pertanyaan menarik. Justru ini saya buat sebagai contoh sih sebenarnya. Sebagai contoh sebenarnya, pas terakhir biasanya akan saya tanyakan. Pertanyaan saya kembalikan ke Mbak Dwi. Ini benar atau tidak, atau diterima atau tidak, Mbak? Menurut feelingnya. Salah pun nggak apa-apa, benar pun nggak apa-apa. Gimana, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Saya ulang ya. Ini yang saya buat. Ini yang saya buat. Dan juga nanti mohon di cross-check ini biar memancing. Nanti monggo silahkan dilihatnya Pak Budi. Pak Budi itu dosennya siapa? Bu, anu Mbak Mei kan? Mbak Mei atau Mbak siapa? Mbak Mira? Dara, Pak. Oh, Mbak Dara. Oke. Okay. Lihat juga bukunya di sana. Satu, yang kedua, saya challenge ini semuanya. Ini fungsinya minimize, ya? Benar ini yang disampaikan oleh Mbak Dwi, benar. Ini fungsinya minimize nih, di sini ini minimize nih fungsinya. Konyolnya saya nunggu dulu. Ini fungsinya minimize. Ini sebetulnya mau saya lontarkan menjadi pertanyaan nih Mbak. Mbak Dwi malah sudah tanya. Sudah dulu ya Pak ya, aduh maaf. Oh, jadi saya yang harus menjawab nih. Sepemikiran berarti kita Pak. Oh gitu. Oke okay, baik. Jadi dari sini gitu ya. Oke okay, pakai ini aja saya. Ya warna pink lah gitu ya. Ini fungsinya minimize nih. Minimize 7. Karena sudah di state di problem statementnya. Sementara yang di sini, sebentar ya, tutup lagi. Yang di sini, mana Mbak? Yang maksimal yang mana Mbak? Ada di mana nya Mbak? Nah, yang di bawah tadi kan nilainya 370 sekian ya Pak ya? 300. Nah itu 370, kemudian itu 395. Yang mana Mbak sebetulnya? FX-nya itu Pak. FX-nya, oke. Ya. Oke, betul. Ya ini 372 ya? Iya, yang bawahnya 395. Betul. Kita malah pakai yang 395. Iya, setuju. Memang kemudian, pada saat di sini, di kriteria metropolis, ini harusnya memang dilontarkan biar kemudian Nusana yang menjawab. Memang kemudian pada saat ketentuan seperti itu, Mbak, itu kemudian nilainya, nilai di metropolisnya itu yang harus kita paskan. Kita paskan. Paskannya seperti apa, begitu ya. Paskannya bisa jadi nanti sebetulnya dimodifikasi dengan dibalik. Dibalik maknanya,
maknanya. Bisa jadi ada paper yang membalik itu, Mbak. Ada jurnal yang membalik kira-kira jadi. Tapi kalau yang terakhir dipakai ini tetap, Mbak, nggak bisa. Karena kan P1 berarti otomatis. Yang dibalik ini, Mbak, yang ininya. Yang di sisi ini. Kelihatan, Mbak, ya? Yang di sini, Mbak. Di metropolisnya, ya. Ya, di metropolis itu kan dipakai jika DE-nya positif, betul ya? Kalau DE-nya negatif, otomatis akan mendapatkan nilai baru. Tapi kalau DE-nya positif, metropolisnya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang dianu bisa dibalik di sana. Tapi jangan percaya dulu, ayo silakan dicoba sendiri. Caranya seperti apa? Sana. Tapi sekali lagi saya berikan clue, Mbak Dwi dan segala macam. Nanti metropolis ini sebenarnya ini bisa dibalik R-nya menjadi kriteria pembatas yang saya maksud seperti itu. Yang dimaksud dibalik itu R-nya menjadi kriteria pembatas, PDE-nya menjadi nilai yang diperkirakan. Itu satu. Itu satu. Opsi kedua, ini kan naik turun ini sebenarnya, Mbak Dwi. Ini semula 384 gitu kan ya. Kemudian sampai dinilai 372, ini seharusnya turun kan. Kemudian sampai ke 395 gitu. Maka logikanya, saya nulis di mana ini naiknya? Di mana ini? Saya tulis aja di sini. Maka logikanya sebenarnya kan begini nih. Begitu. Kita memilih harga awal di sini, nilai awal di situ. Cooling rate-nya kan seharusnya turun ya. Betul ya, Pak ya? Turun. Dread kan begitu. Iya. Yeah. Tapi di sini dihitungan apa? Dihitungan metaheuristik ini bisa jadi naik nih, tek, saya ganti dulu ya, naik ke sana, nilai turun ke sana, naik lagi bisa jadi tet ke sana, siksaknya lebih ekstrim, bahkan lebih besar daripada nilai itu. Apakah diizinkan? Diizinkan, nggak apa-apa, karena pada saat di sini kan kemudian seolah dia bukan memakai cooling lagi, tapi yang dipentingkan adalah iterasinya, Mbak. Mudah-mudahan ketangkep ya. Karena pemilihan start in, temperatur itu juga ambigu juga kan. Jadi kalau seperti ini gitu ya, seperti ini boleh juga. Ke atas lagi nggak apa-apa. Dead. Sehingga sebetulnya simulated annealing itu yang ditiru bukan coolingnya lagi, tapi siksaknya ini, Pak. Siksaknya, bukan coolingnya lagi. Bukan yang mesti harus ke bawah di sini, button. Tapi siksaknya seperti ini. Oke. Kalaupun, nah ini yang ketiga, poin ketiga. Kalaupun kemudian yang terjadi adalah nilai maksimalnya, ya. Justru lebih besar. Berarti apa? Iterasinya kurang. Jumlah iterasinya kurang. Ada tiga poin ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab, Mbak Dwi. Jadi yeah, boleh kalau dipertajam lagi boleh. Mau nanya. Mas Wadid. Yang tadi misalkan kan dia iterasi terus 1 sampai misalkan 10 atau 20 gitu. Yeah, nah, yeah. Tadi kan zigzag ya Pak. Ternyata di iterasi selanjutnya itu dia banyak yang lebih besar, yang paling kecil itu di iterasi katakanlah nomor 3 itu. Nah, tapi itu berarti tidak pernah kita simpan ya Pak yang sebelum-sebelumnya, maksudnya untuk oh ini yang paling minimum itu ada semacam seperti itu enggak ya? Terima kasih. Oke, disimpan bisa juga Mas. Fenomennya disimpan juga. Ini kan ini namanya apa ya? Ini kita bicara metode yang ini yang saya ambilkan dari contoh ya, Pak Budi ya. Jadi nanti monggo silakan disimak.
termasuk melihat jurnal yang lain. Di Pak Budi juga dengan ini memang yang disampaikan Pak Udi apa adanya. Apa adanya. Apa adanya itu bisa plus, bisa lebih besar, lebih minim, dan yang kemudian yang terpilih di sini, yang terpilih di sini bisa jadi lebih besar. Bisa jadi lebih besar. Padahal di proses yang awal tadi, SA itu selalu didekati dengan hill climbing. SA itu simulator ini didekati dengan hill climbing. Hill climbing itu apa? Selalu dipaksa untuk naik ke gunung. Maka sebetulnya kita bicara metode ya. Di prosedur yang ini sebetulnya di lokal setnya, di prosedurnya itu bisa disisipkan kapan memilih kondisi minimize, termasuk menandain dengan iteration project iteration trajectory. Kalau dia minimus yang diambil yang minim itu, ini kan belum dimunculkan di sini. Di saudara perlu menambahkan satu tools lagi, bukan tools lah, suatu aspirasi kriteria yang bisa menyaring bahwa nilai minimumnya yang diambil. Bolehkah itu? Boleh. Di metaheuristik boleh. Boleh, di metaheuristik boleh. Jadi misalnya seperti ini ya, di proses seperti ini. Ya. Kriterianya kan di sini ya. Kemudian FX yang diterima, FX. Mbak Dwi, Mas Wadid, dan ya, apakah F2 ini lebih kecil dari F? Boleh juga menambahkan sendiri dengan ketentuan seperti itu tuh boleh. Boleh Mas Wadid. Karena kita bicara tentang metaheuristik. Mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi? Metaheuristik agak sedikit membingungkan. Iya, ini natural alami manusia itu. Manusia memang seperti, manusia itu tidak linier. Manusia itu tidak linier, tidak sesuai dengan logika kita. Kadang-kadang berubah. Nah, sama, di metaheuristik juga seperti itu. Ada dulu orang yang tidak pernah apa bahkan membayangkan sedikit pun jadi dosen, tahu-tahu jadi dosen. Ada contohnya, ada contohnya. Oke, sama ini kira-kira ini apa? Jih, baik, ada lagi pertanyaan? Pak, coba tanya. Iya. Boleh, Mbak May. Sebenarnya saya tuh suka bingung sih, Mbak. Kalau yang pakai... Oh, sama. Ya, random. Sama, Mbak. Sama-sama, Mbak. Ya, random-random gini, Pak. Kan ini kan kita kan banyak pakai angka random gitu ya, Pak, ya. Yang mana nanti kita, misalnya kita membuat interface gitu, kita run nanti, kita bikin program gitu, kita run nanti kan keluarnya nanti di run lagi dengan algoritma yang sama, nanti keluar outputnya B gitu kan, Pak. Nilainya kan juga beda-beda gitu kan. Nah, itu kan punya error masing-masing gitu ya, Pak, ya. Nah, terus misalnya kita ada pilih, kita udah ngerun 5 kali misalnya. Nah, kita pakai yang mana gitu gimana, Pak? Maksudnya menentukan mana yang terbaik dari hasil running-nya itu, Pak. Setuju, Mbak Mei. Ini pertanyaan menarik juga. Mbak Mei, tolong difahami atau dikonsiderasi bahwa di teknik sistem itu 4 kali 4 tidak sama dengan 16. 2 tambah 3 tidak sama dengan 5. Itu di teknik sistem. Yang dilakukan pada saat mencari 2 tambah 3, mereka melakukan random. Kemudian digambarkan di statistik,
frekuensi terbesarnya ternyata diketemu di angka 5, maka kemudian disepakati angka 5. Itu di teknik sistem. Habitnya seperti itu teknik sistem. Termasuk juga dalam memutuskan baik meta heuristik simulative modeling kalau di contoh kami ya, nanti juga di genetic algorithm, di GA, juga menggunakan maka angka random gitu. Seperti itu. Maka sudah ketangkep Mbak Mei, pada saat kita bermain random itu tingkat melesetnya banyak banget. Jika, nah ini, jika iterasinya nggak banyak, tapi kalau iterasinya banyak mungkin, ya tapi memang bisa jutaan, ribuan atau ratusan kali, baru kemudian akan ketemu titiknya. Tapi itulah IPD teknik sistem Mbak Mei, betul. Saya juga kadang-kadang, ya kayak begini, masa sih bisa hasilnya lebih bagus. Ah, besok terakhir akan kita jawab Mbak Mei. Oke Mbak Mei, ada lagi Mbak Mei. Menarik sih, menarik. Apakah nggak bisa dibuat kayak anu deterministik? Deterministik sudah dilakukan oleh Tabuset. Ada lagi di belakang Mbak Mei? Ada? Tidak ada ya? Atau ada kalau dibandingkan misalkan itu katakanlah kan menggunakan metode random ya, itu iterasinya kan berarti nanti akan jauh lebih banyak daripada yang deterministik atau gimana maksud dari penjelasan? Oh gitu. Jadi kalau kita mempunyai sistem yang sedikit, jumlah kelerengnya cuma 5, itu deterministik lebih jelas. Kalau random memang habitatnya naturalnya memang harus sebanyak mungkin pasti. Kira-kira seperti itu. Berarti misal untuk kasus yang sama dengan metode yang berbeda, katakanlah diselesaikan dengan tabuset sama dengan simulated annealing, untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu jumlah iterasinya akan lebih banyak yang dari random ya seharusnya Pak? Iya, betul, dengan random. Iya, betul, setuju. Tapi masalahnya kalau kayak gini misalnya, ini kasus kayak begini nih, kasus masalahnya seperti ini. Kalau itu setuju Mas, kalau discrete, maka yang tabuset lebih jago. Ya, betul ya. Karena kan itu probabilitasnya. Atau kemungkinannya bisa kita hitung, bisa kita perkirakan kalau itu discrete. Kalau seperti ini Mas, kalau continuous kayak gini, apakah kita bisa menghitung dengan discrete atau dengan deterministik? Rasanya sulit. Karena bisa jadi delta antara X itu 0,1. Gitu ya. Ya, betul ya. Maka di sini cara stokastik memberikan keuntungan dibandingkan dengan deterministik. Gitu ya, Mas Fadil. Oke. Kayaknya waktu sudah habis juga. Mungkin kita lanjut pertemuan kita yang akan datang ya. Mohon maaf sudah merepotkan atau sudah bothering your family time. Nah, gitu. Ya, tapi gimana lagi? Ya, saya paling enak kan orang itu nggak punya utang. Kalau besok turah ya untuk sedekah nggak apa-apa. Tapi kalau hutang itu rasanya berat itu. Sementara pertemuan kita tinggal 2 kali lagi kan ya. GA. Padahal GA itu nanti ada sistem biner dan juga sistem desimal itu 1. Kemudian yang kita bahas ini masih single objective. Masih objektifnya apa ya? 1. Kemudian kita
juga akan masuk lagi yang sebetulnya kalau di optimasi itu yang paling banyak kan multi tujuan ya. Multi tujuan juga belum sempat kita bahas. Artinya kan kalau ini sempat kosong sekali aja biayanya, utangnya jadi banyak gitu ya. Sehingga kita putuskan untuk kuliah. Walaupun sifatnya komplementer ya, sunah ya. Enggak ikut juga enggak apa-apa. Ya, kira-kira demikian Mas dan Mbak, kita tutup pertemuan kita ya. Selamat siang semuanya. Sehat. Selamat siang. Matur nuwun, Pak. Nggih. Siang, Pak. Matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.